Acara ini dipersembahkan oleh Masa Umat Islam kembali turun ke jalan menggelar aksi simpatik menuntut tim bersikap independen dalam kasus penodaan agama. Puluh ribu lebih personil gabungan TNI Polri disiagakan untuk mengamankan aksi simpatik 55. KPU DKI Jakarta akan mengumumkan penetapan gubernur dan wakil gubernur DKI terpilih periode 2017-2022. Halo, apa kabar pemirsa? Selamat siang. Hari ini Masa Umat Islam kembali turun ke jalan menggelar aksi simpatik 55. Masa menuntut Majelis Hakim kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama bersikap independen dalam memvonis nanti. Masa menilai tuntutan JPU terhadap Ahok 1 tahun penjara dengan 2 tahun pidana percobaan terlalu ringan. Majelis Hakim akan memvonis Ahok pada Selasa 9 Mei mendatang. Bersama saya Abraham Silaban, inilah analisis yang untuk Anda. Pemirsa, masa peserta aksi 55 sudah mendatangi Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Masa datang untuk menggelar salat Jumat sebelum melanjutkan aksi Long March ke depan Mahkamah Agung Jakarta.